Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan naungannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara santunan anak yatim yang diberikan oleh Mas Sibagiri. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengisi kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni iman dan Islam yang telah kita rasakan saat ini. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan acara demi acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, acara pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan salawat Nabi. Dan acara yang ketiga, tahlil. Acara yang keempat, santunan. Dan hal ini akan sambutan akan digantikan oleh Ketua Nasirogiri. Yang acara kelima, santunan anak yatim. Dan keenam, penutup dan doa. Mari kita lihat acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh KRT 3 kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahulah Taala, bismillahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jami'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah tatakun lil musaffa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah ولجميع الصحابة والقرابة والتابعين خصوصا صاحب الرابط الحبيب عبد الله الأموي الهدى صاحب الرابط خصوصا الآن حبيب أبو بكر بن محمد السقاف خصوصا إلى الحبيب صالح بن مرسي الحبيب خصوصا إلى الحبيب محمد الأموي الملكي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا في هذه القرية, قرية تقرؤون بكرات قالوا طالما سنغلى وقد ارتضينا ستأكل معكم خصوصا إلى حجي دولي مدير خصوصا إلى حجي اسكتر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى فتاة ثم إلى إبو مريم ثم إلى حجي حليم ثم إلى حجي تيانا ثم إلى حجي صالح ثم إلى حجي جلال ثم إلى حجي خير الله ثم إلى حجي ثم سميلا حجا نساء سميلا حجا هني سميلا حجا نساء سميلا بابا دبك سميلا ابو مينا سميلا بابا حبي سميلا حجي كبي سميلا بابا بيبي سميلا بابا سميري سميلا بابا عبد الرشيد سميلا بابا عبد الله سميلا بابا هني سميلا
وفتلي على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كم تيريا كنا خويا كنا تاني تنا سرط المساكين فات الذين لم تعلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى نية الصالحة ولقضاء حاجتنا وحاجتكم ومن حاجة صاحب الحاجة من خير الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Dan mengenai acara yang kedua adalah pembacaan selawat Nabi. Yang hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Sarini dengan Ustaz Halim. Kepada beliau kami persilakan sepenuh hormat. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا من سلام عبدك يا رسول سلام عبدك وحبيب سلام عبدك يا رسول الله صلوات الله عليك Allah
long polong ikan cok majlis kiri makan tanya ke majuran apa jebel majuran apa jebel majuran apa jebel alhamdulillah kita bisa kumpul di majlis yang insya Allah penuh dengan barokah bersama anak-anak yatim kita tepatnya di Katrungan RT 3 di dalamnya Bapak Abdul Hayi dalam keadaan sehat zahiran wa batinan Allahumma amin. Bapak Ibu, kami selaku kepala cabang kelas Sidogiri lembaga amil zakat pondok pesantren Sidogiri pertama mengucapkan banyak terima kasih sekali khusus kepada keluarga besar Bapak Abdul Hayi Ustaz Ustaz Fauzi yang telah memprakarsai acara gerakan santunan anak yatim pada sore hari ini bekerjasama dengan Las Sidogiri. Mungkin di antara Gula dan Panjenan CDJ kita paham napa Las mekan apa Sidogiri andik lembaga sehingga mana Las lembaga amil zakat. Dengan sengaja para masyayikh Sidogiri membentuk lembaga ini untuk kepedulian pondok Sidogiri terhadap sosial masyarakat. Jadi ada lembaga ini kemudian membentuk petugas-petugas menghimpun dana langsung disalurkan sesuai kebutuhannya. Ada peduli pendidikan, ada peduli kesehatan, ada peduli kemanusiaan, ada peduli lingkungan. Jadi sangat banyak yang ditangani oleh Las Sidogiri termasuk di saat bulan Muharram seperti ini kita mengadakan gerakan santunan anak yatim. Sesidoarjo kami diberi jatah 250 anak yatim. Ketepatan berdekat Trungan Gantonega 15 yatim. Jadi kalau hari selalu yang lalu itu ada di Gresian 20 yatim, ada di Sidomukti Kraton 31 yatim. Kemudian di Waru kemarin 20 yatim, di Taman 25 yatim, di Sedati 15 yatim, dan nanti insya Allah yang terakhir besok tanggal 3 ada di Candi, di Kecamatan Candi, ada di Pondok Pesantren Yatim Piatu, di Perumahan Angkatan Laut, ada 74 yatim yang harus kita santuni. Ini program. Jadi mungkin Bapak Ibu wali santri simpatisan Pondok Pesantren Sidogiri yang belum tahu tentang Las Sidogiri, kami memang punya petugas jemput donasi. Tujuannya Pondok Pesantren Sidogiri membantu Bapak Ibu yang mau infak sedekah takut salah sasaran, Las Sidogiri membantu mengambil infak panjenengan yang insya Allah kami amanah sedikit pun tidak akan pernah masuk ke kami karena kami petugas ya, kami itu sahabat khidmah, istilahnya sahabat khidmah Pondok Pesantren Sidogiri, semua dana tersalur untuk kepentingan sosial Pondok Pesantren Sidogiri. Kalau ada yang tanya, Pondok Sidogiri itu sudah kaya Pak, gak ada Pondok Pesantren Sidogiri minta-minta donasi ke masyarakat. Betul, betul itu. Dana yang dihimpun oleh sahabat khidmah Las Sidogiri sebesar pun tidak masuk ke Pondok Pesantren, tapi langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di antara peduli lingkungan, kalau ingin bangun got, mungkin lingkungan gotnya yang tidak sesuai, ingin bangun got, Las Sidogiri nantinya akan survei. Kalau ada pengajuan, itu insya Allah lingkungan. Membangun musola, peduli sarana ibadah. Pengajuan kelas Pondok Pesantren Sidogiri, insya Allah kalau memang Sidoarjo itu kumpul donasinya, siap membangun sarana ibadah. Kemudian anak-anak yatim ini mungkin ingin meneruskan jenjang pendidikannya di pondok pesantren. Las Sidogiri siap menjembatani, gratis mereka mondok tanpa dimut biaya, akan dibiaya oleh Las Lembaga Amil Zakat Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi mun beda petugas maaf, sahabat khidmah berdatang dalam panjenengan sedaya, cik yanggep nekareng minta-minta sih. Cik yanggep nekareng minta itu sahabat khidmah kepada pondok pesantren ingin mencari ridho masyayikh, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat mengabdi kepada pondok pesantren dan Sidogiri, insyaallah neka. Peduli kesehatan alhamdulillah Las Sidogiri neka beda ambulan Bu Pak. Punya ambulan. Jadi mun masyarakat keento nggih, masyarakat sekitar membutuhkan ambulan bawa jenazah, mungkin dari Katrungan ke Madura, mungkin dari Katrungan ke Blitar, dari Katrungan ke Probolinggo, ya tore, anggui ambulan Las Sidogiri.
gratis cuma bensinono diri. Nah, masa bisa melaku nih kan bensinono. Oke, okay. Bensinono kali sopirnya wah sama diri. Ustaz, Andre masih isan ban bensin gratis. Jadi menerima manfaat dari ambulan di mumpan jeringan anggui ambulan dari rumah sakit, insya Allah etarjet per kilo sekian ribu. Engkin apa pun dan? Engkin apa pun dan? Mun rumah sakit, napa pun yang ambulan umum itu ditarget 1 kilo sekian ribu. Kemun ambulan masih begini sangat meringankan masyarakat. Toh kalaulah betul penerima manfaat itu orang yang enggak punya betul, tidak akan pernah ditarik oleh nasi begini, akan digratiskan total sopir dan bensinnya akan dibayar oleh nasi begini. Ini insya Allah program dari nasi begini. Kemun si angkui manfaat nih orang Andi rengkunya, kengar teh begini. Masa ambulan luar aja 5 juta pakai ambulan Sidogiri 50 ribu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pernah kami seperti itu. Karena ini beda sepanjang kan lagi, jadi ambulan mereka beda sepanjang. Bisa hubungi kami, bisa hubungi langsung sopirnya. Nanti kelas Sidogiri sudah ada, jangan lihat di YouTube ya, lihat di internet ada kelas Sidogiri cabang Sidoarjo. Ke ambulannya apa, kode teleponnya siapa, kepala cabangnya saya sendiri, sopir ambulan bisa telepon Bapak Fauzan insyaallah nggih. Jadi 24 jam kami siap dihubungi. Jam 2 malam pun Pak Fauzan siap meluncur untuk jemput melayani pasien nggih. Baik orang sakit mau dibawa ke rumah sakit atau orang sakit dari rumah sakit mau dipindah ke rumah sakit lain, enggak usah pakai ambulan rumah sakit, cukup hubungi ambulan Las Sidogiri. Ini peduli kesehatan kami. Kemudian ada peduli macam-macam sarana ibadah tadi saya sampaikan, dan termasuk ini yang terpenting di bulan Muharram kami punya program santunan yatim piatu. Alhamdulillah kita sudah berjalan sekian kali, ini yang ketujuh, yang terakhir nanti ada di Candi. Ini program dari lembaga Amil Zakat Pondok Pesantren Sidogiri. Sebab kebodoh kadang wali santri ini tak ngerti program negatif. Kebodoh wali santri ini tak ngerti Sidogiri ini punya lembaga Amil Zakat, jadi ambil zakat. Sebenarnya ini sangat menolong. Jadi dari para masyayikh sangat menolong. Mereka mau tasaruf kemana yang tepat itu kadang nggak ngerti. Ya kita jemput donasi. Jadi insya Allah ini menolong memudahkan warga masyarakat yang mau infak sedekah untuk kebutuhan yatim piatu maupun untuk kebutuhan kepedulian lingkungan dan sebagainya. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ketepatan sore hari ini kita ada di Katerungan, Kecamatan Krian. Ini Alhamdulillah ini luar biasa, 3 tempat di Krian Pak. Jadi paling banyak ya yang berkempatan santunan di Sesindoarjo ini paling banyak di Krian. Karena di Krian aja ada 3 tempat, yang lain cuma satu tempat. Alhamdulillah Krian sangat antusias, khususnya warga Katerungan dan gula nyokon lagi kasihani anak-anak yatim yang sudah kita datangkan. Mulianya atau bahagianya anak yatim di bulan Muharram tahun ini tergantung panjenengan sedaya jasira bumar sore lagi. Kalau jenengan niat menyantuni, tidak bawa amplop, seandainya panitia siap amplop dan juga siap tukar uang. Bukan menelang itu loh. Bisa, iya suruh ngasih sendiri. Dia 15 anak, mun seamplop mereka isi 10-an cuma 1 second bu, engkin apa benar? Mun setung anak mereka isi 10.000 cuma 150.000. Mun per setung anak mereka isi 20.000 cuma 100. Engku sih pengeluarin. Ini kebahagiaan mereka hari ini tergantung panjenengan serabu sore niki, sore hari ini. Kalau panjenengan peduli, kami siapkan uang receh, kami siapkan uang puluhan ribu. Kalau panjenengan mau beserta amplopnya, tukar. Muntah di beserasa, panitia menyiapkan kepedulian panjenengan. Mohon maaf bu, usia segini coba sambil lihat. Umur berapa nak? Umur 4 tahun bu. Umur 4 tahun, coba kita bayangkan berdiri di sana, berdiri. Nanti tak kasih hadiah ya. Yang satu ini berdiri, tak suruh berdiri. Nanti kasih hadiah. Ini umur 4 tahun, Bu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi sudah tidak punya ayah. Begitu umur 6 tahun baginda Nabi ditinggal meninggal ibunya juga, yatim piatu. Ini umur 4 tahun, Bu, sudah ditinggal enggak punya ayah. Ini akan hidup di masa
masa yang akan datang lebih panjang lagi. Coba kejeling bu, kejeling anak-anak mereka, kejeling bu. Jeling anak-anak hati mereka bu, tatap matanya. Bagaimana mereka satu saat pasti akan tanya ke ibunya, bu, bapakku mana? Kenapa saya nggak punya bapak? Kenapa saya beda dengan anak-anak yang lain, teman-teman saya yang lain? Pasti suatu saat akan seperti itu. Kebahagiaan mereka ada di tangan kita, bu, bukan ke orang lain. Dan ini yang akan menyebabkan kita nanti masuk surga, bu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ana wa qalbul yatim kahataini fil jannah. Orang yang menantu saya dan orang yang menantuni anak yatim nanti akan bersama dengan saya seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdekatan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ibadah kita seberapa kita akan merebut surganya Allah. Seberapa kita akan bisa merebut surganya Allah? Mungkin sore hari ini karena kita menyantuni anak yatim, inilah mungkin yang diridai oleh Allah dan kita ikhlas menyisihkan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim ini. Ibu-ibu, saya mohon, belum terlambat bagi kita untuk menyantuni anak yatim saat ini. Maka dari itu, yang belum bawa uang dan belum bawa amplop bisa tukar, bisa kasih amplop di sini panitia menyiapkan. Kalau sudah bawa sendiri dari rumah, alhamdulillah, berapapun isinya, yakin akan bermanfaat bagi mereka. Ini yang sangat kita harapkan pada kesempatan sore hari ini, agar kita hidup di dunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh para masyayikh pondok pesantren Sidul Giri. Utamanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah antusiasnya sangat kami harapkan dan mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan jujur pada sore hari ini, cinta anak yatim dan duafa di bahagia Muharram pada tahun ini membahagiakan anak-anak yatim kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustaz Fatah Mahdi. Semoga sambutan-sambutan beliau bermanfaat buat kita sekalian dan semua anak yatim. Untuk acara yang kelima, acara santunan anak yatim. Kepada Ustaz Zaini, kami harapkan penata acara. Monggo berdiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh,
Yeah.
untuk para hadirin mohon konturin ya, ditutup dengan doa untuk kepada anak-anak yatim diminta foto bersama dulu ya, untuk hadirin bisa duduk kembali ya. Ampun sami pulang dulu, jangan pada pulang dulu, nunggu doa bersama anak-anak yatim supaya foto bersama dulu untuk laporan ya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua masyarakat Kedungan yang ikut serta memeriahkan santunan anak yatim. Semoga apa-apa yang telah diberikan kepada anak yatim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir. Hitung bilang sis gitu ya. Ya. Ya, 1 2 3 sis. Ada kamera 1 2 3 sis. Senyum. Nah, ada kamera senyum. Nah, ada kamera senyum. Gaya boleh gaya. Tangannya. Nah, dada. Enggak boleh dada semua ya dada. Dada. Santai ke dalam hutan. Dada. Terima kasih. Monggo. Acara doa kami pasrahkan kepada beliau Ustaz Abdul Rahman Yudi. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya kami sebagai penata acara apabila ada kesalahan dan kekurangan dan kerjanya mohon maaf dan tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Yudi kami persilakan. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim.
ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد